lagi dengan saya di sini. Hari ini saya berada di daerah Kota Medan, tepatnya di daerah kantor pos Kota Medan yang berada di Jalan Lapa Merdeka. Nah, jadi Lapa Merdeka pada saat ini sudah mengalami perubahan dan lagi tahap renovasi. Dan untuk saat ini daerah-daerah seputaran daerah Amayani, Palang Merah, itu bangunan-bangunan tuanya akan direnovasi dan akan ditempatkan tempat tongkrongan atau tempat usaha UMKM. Nah, rencananya. Nah, tapi kita lihat aja kedepannya bagaimana pembangunannya. Dan sekarang saya berada di kantor pos Kota Medan. Mungkin ada sudah tahu ya, kantor pos Kota Medan itu dari dulu ke dulu tidak ada perubahan. Nah, sekarang pada saat ini sudah mengalami perubahan sejak adanya pos blok. Bagian yang sebagiannya sebelumnya itu udah ada pertama di Kota Jakarta pertamanya. Nah, itu liputannya sudah ada, saya liput ya. Untuk di Jakarta sudah ada liputannya. Nah, sekarang ini yang cabang kedua di Medan. Cabang dua ke Medan. Nah, tepatnya di sekarang berada di kantor pos Kota Medan. Nah, untuk lebih jelas tempat ini, tonton terus liputan saya yang jelas supaya Anda tahu semuanya. Nanti saya akan info-info apa aja yang ada di dalam jualan atau UMKM yang tersedia di sini. Nah, sekarang saya udah di dalam kantor pos yang, nah, itu dia. Jadi kantor pos ini masih tetap seperti biasa ya, hanya difungsikan, sudah makin diperkecil tempatnya, hanya bangunannya lah, bangunan lama yang direnovasi kembali. Nah, ini. Nah, jadi kalau Anda udah pernah mencoba yang di daerah Jakarta, pertamanya itu pertama di Jakarta, di daerah Pasar Baru. Nah, di daerah Pasar Baru itu ada liputannya juga saya ambil. Nah, jadi namanya pos blok. Nah, itu dari pos blok itu namanya. Nah, jadi untuk cabang kedua kantor pos Medan, untuk yang kedua itu di daerah Medan. Sebelumnya di Jakarta ada yang pertamanya. Nah, jadi kalau Anda pernah ke kantor pos ini, jadi sudah banyak renovasi ya sekarang. Ini tempatnya saya kira sangat bagus, heritage ya. Nah, refungsi dari gedung pos menjadi marketplace untuk produk UMKM, untuk produk lokal. Saya optimis pos blok ini bisa menjadi milestone bagi UMKM untuk naik kelas dari segi kualitas ya. Dan ini tentu akan memperkuat brand image produk-produk UMKM. Hari ini kita semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder memberikan ruang dan memberikan wajah yang baru untuk para pelaku UMKM yang selama ini anggapannya UMKM itu hanya beralaskan terpal, kelasnya bukan seperti yang ada hari ini. Ini kita berikan tempat, kita bukakan ruangnya. Inilah wajah UMKM yang selama ini kita ceritakan, yang selama ini kita ingin berikan,
dan ini hari ini terus kita kurasi, terus kita sama-sama pemerintah Kota Medan mencoba mengajak semua pelaku UMKM nantinya pada akhirnya seperti sampai Pak Menteri bisa ditempatkan di tempat yang setara dengan produk-produk yang sudah nasional ataupun tempatnya sih udah enak, udah bagus, udah pakai AC. Nah, jadi Pos Indonesia itu dan di sini ada toiletnya ya. Ini hasil UMKM sini atau dari Jakarta juga? Dari Medan. Oh, dari Medan juga? Oh, soalnya kan ada sebagian dari Jakarta kan? Ini dari Medan asli sih. Medan asli ya? Ini tokonya asli di mana? Di sini aja yang offline. Oh gitu? Di yang di apa selain sini? Belum ada cabang? Cuman kalau misalnya buka online itu dari 2019 gitu. Oh gitu. Ini khusus rajutan ya? Iya, rajutan. Homemade ya? Jadi, buat Anda yang suka merajut-rajut pakaian, baju, tas. Nah, di sini bahan-bahannya ada. Serta, ini udah jadi, udah ada nih homemade-homemade-nya. Harganya pun masih murah-murah ya. Ini 245.000 ini segitu atau... Ini harganya. Harganya. Oh, harganya. Kok dicoret harganya? Makanya saya heran. Enggak, itu ke ini sih. Ke bawah ya? Iya. Ini enggak ada promo-promonya enggak? Ada. Ada juga. Minimal belanja 200. Minimal 200? 2.000 sampai 300. Heeh. Potongan 20% 20%. 20%. 10 sampai 20%. Selama minimal belanja segitu. Enggak, maksudnya sampai kapan gitu loh? Sampai ya misalnya 2 kali atau 3 kali datang sih. Sampai kapan aja? Sampai kapan aja? Oh, sampai selama toko ini bisa deh ya. Iya. Oke. Ini benangnya hanya ini doang aja atau ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain, cuman enggak di semua di etalase. Gitu. Oh, di etalase ya? Misalnya ada customer Shopee dia banyak ya. Iya, misalnya ada customer datang tiba-tiba mau minta benang tipe-tipe ini bisa sediakan? Bisa. Oh bisa, tapi harus tunggu ya? Ah, itu harus tunggu, soalnya mbak ngambil dulu di gudangnya. Oh di gudang. Iya, gudang di mana? Di jalan Pancing sih. Oh Pancing dekat ya? Sini.
Oke. Ini buka dari jam berapa ya? Dari jam 10 pagi sampai tutupnya sampai jam 10 malam. 10 malam. Hari biasa. Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu ya. Kalau Minggu bukannya Sabtu jam 7 pagi? Enggak. Oh enggak. Jam 10 tetap. Enggak, soalnya kan kalau yang di Jakarta itu kalau Sabtu Minggu dia buka jam 7 pagi. Gitu, sampai jam 11-12 gitulah. Nah, jam 10 sampai jam 10 lagi. Oh, 10 lagi. Oh, toko khusus toko ini aja. Iya. Kecuali kalau kafenya beda ya. Kafe beda. Oh, beda ya. Ya, ini di Jakarta juga sama ya? Iya. Oh. Enggak ada beda-bedanya ya? Enggak ada. Nah, kalau Bu Anda pernah ke Jakarta, kantor pos yang di daerah stannya ini ada juga di sana. Nah, jadi stannya juga ada. Nah. Kasih ya. Ada kopi arang nggak? Apa? Kopi arang? Oh nggak ada kita, Pak. Nggak ada? Carcoal ya? Hah? Kita nggak ada. Nggak ada ya? Kita besulannya ini, Pak. Iya, tahu. Es latte gula aren kalau nggak. Rekomendasi kita. Kalau misalkan Bapak mau... Ini yang temuin yang di mana ya? Kita Jakarta sama Bali. Iya, tahu saya. Kan di Medan ada juga kan? Medan ini pertama. Ini Ore ya? Iya. Kalau yang di... Di mana yang di kantor pos Jakarta? Di... Di apa? Endlock. Endlock ada? Ada. Oh juga? Iya. Ini mungkin kita pertama kali. Iya. Nanti untuk sementara kita pokok di sini dulu. Nanti kita bakal pindah di atas. Oh di atas ya? Oh gitu. Jadi kok bisa duduk ini ya? Bebas? Ya, mau duduk bebas ini? Bebas. Bebas mau dimana aja. Baru hari pertama kesini, Pak. Oh iya? Bapaknya baru hari pertama kesini. Iya, saya baru tadi. Nah, sebelum saya dari Jakarta. Oh gitu. Dari Jakarta saya udah berapa kali. Kan saya kan pertama kan di Jakarta dulu kan? Pertama kali baru. Enggak, ini kantor posnya dibuka. Oh iya. Nah. Iya, kantor posnya Jakarta kan. Nah, habis itu di sini kedua. Kalau temu ini memang ada berapa banyak cabang dia. Iya. Benar kan? Iya. Kalau di Medan ini baru. Medan ini pertama. Iya. Makanya saya tahu gitu loh. Ada juga sini. Apakah ini hanya bergabung sama franchise ini atau enggak? Oh, enggak, Pak. Di apa namanya? Ada namanya grup pos ini kan apa namanya? Blok Akademi. Bagian dari itu kan manajemennya kan. Iya. Nah, iya. Makanya saya tanya kan kalau di yang di Jakarta kan dia lebih banyak kafe-kafenya. Iya. Nah, itu aja. Siap. Yuk.
Jadi kalau Anda yang dari Medan penyuka temu, temu itu banyak cabang-cabangnya, ada di Sarinah, di M Block, Ubud, sama di Seminyak. Temu ini. Nah. Jadi di Medan ini baru nih ya tempatnya. Nanti rencananya akan pindah ke atas. Nah, tapi untuk sementara waktu di sini. Tapi kalau misalnya Anda mau minum atau mau ngopi, di sini bisa tempatnya. Tuh. Buta Fresh Market. Jadi kalau kalian kenal namanya Huta itu, nah dia punya kafe kan, yang dari Lang Setia Budi. Nah ini dia tukang buahnya juga ada. Nah. Juga ada ya. Ruangan terbuka di atas. Apa yang kamu di sini? Melting sirloin, rib eye sama tenderloin. Kalau nah, suka yang lembut, dia full daging ada di tenderloin. Kalau mau yang ada lembutnya ada di rib eye. Saya mau yang lembut dong. Terus dia saya mau kentangnya yang apa? Mashed potato. Mashed potato. Bisa dibuat mashed potato enggak? Enggak bisa ya? Ya udah nih aja. Berarti resepnya enggak ada. Heeh. Enggak bisa. Cuma bisa yang udah ini.
Ini cabangnya dari mana ya? Cabangnya ada di Gajah Mada. Oh, Gajah Mada, pantesan. Gajah Mada mana? Gajah Mada itu? Ada kuburan. Ini tenderloin, nah tenderloin, kentang. Nah. Jadi ini cabang yang Gajah Mada ya, Gajah Mada yang di daerah Jalan Dai Panjaitan. Nah, dia buka cabang sini lagi di kantor pos. Oke. Ini salmon. Nah. Nah, ini tampak samping ya. Ini tampak samping yang Anda lihat. Nah, ini gedung BCA ya, lagi tahap pembangunan. Nah, jadi setting boxnya itu masih ada nih ya. Nah, untuk parkir sepeda motor sini ya semuanya. Nah, masuknya dari sebelah pintu apa, Bank BCA. Nah, untuk nelayan akan buka di sini ya. Jalan-jalan nelayan coming soon masih. Nah. Ini arealnya.